Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terkadang sebuah kegagalan akan memberikan kita rasa sakit, kecewa, bahkan menyerah. Tetapi yang sebenarnya Tuhan sedang mengajari kita untuk kuat dan bangkit. Mungkin sebuah kegagalan akan memberikan kita luka dan kenangan pahit. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin menghadiahkan kita bahagia. Perjuangan memang selalu akan terasa berat, tetapi kita harus terus melakukannya, ikhlas dan menikmati prosesnya. Karena kita tidak akan pernah tahu takdir hari ini. Dan yang dinamakan makan derita serta air mata ternyata kelak akan menjadi rasa syukur dan bahagia. Ketika kesabaran dan keikhlasan selalu menyertai kita dalam bekerja, maka itu dapat membius waktu dan rasa lelah. Terkadang kita tidak sadar bahwa sudah sejauh ini kita berjalan melewatinya, sedangkan tanaman akan terus berubah setiap saat, tumbuh dan berkembang. Hari ini tanaman tarong kita sudah berumur 35 hari dan akan kita edukasi rumus yang keempat dalam merawat tanaman. Karena kondisi tanaman hari ini sudah berbuah, kita perlu memberikan pupuk susulan yang kedua untuk mendukung fase generatif tanaman. Namun sebelum kita menentukan pupuk apa yang akan kita berikan, kita cek dulu pH tanahnya. Dan sampai dengan hari ini adalah 27 hari setelah pemberian atau pengocoran air Defend 600 untuk menaikkan pH tanah yang rendah. Kita cek dulu pH-nya dengan pH meter, ya. pH tanah. Oke, di sini 6,5, Bro. Pindah ke sini. Di sini juga 6,5, Bro. pH tanah yang normal akan mempermudah tanaman dalam menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi kalau pH-nya rendah, kita berikan pupuk susulan berapa kali pun tanaman tidak akan pernah subur. Dan untuk pemupukan yang kedua di lahan ini, tanaman terong kita akan buat abemik untuk mendukung fase pembuahan tanaman. Ya, dan pupuk yang pertama adalah 3 kg emas hitam. Ya. Seperti pada pemupukan yang pertama, kita pakai 3 kg NPK emas hitam. Kita larutkan dulu, Bro. Seperti ini, kemasan acar, Bro. Ya. 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 Kemudian kita tambahkan air. Ya. Ya. Kita aduk sampai larut. Ya. Oke. Dan untuk pupuk yang kedua adalah 3 kg TSP 36 untuk meninggikan unsur P. Ya, dan cara melarutkan pupuk TSP 36 adalah seperti ini, Bro, cara mudahnya. Kita ambil 2 genggam ya, kapur dolomit. Seperti ini, masukkan ke dalam air secukupnya. Ya. Ya. Kita aduk dulu larutan kapur dolomitnya. Dan kita masukkan TSP 36-nya. Cus. Ya. Langsung bereaksi, Bro. Bisa dilihat, teman-teman. Setelah kedua pupuk ini larut ke dalam air, Bro, kita satukan ya. Kita satukan seperti ini. Ya, kita aduk dulu NPK emas hitamnya. Kemudian kita satukan ke sini, Bro. Ya. Oke. Ya. Kemudian kita aduk. Ya, jadi kedua pupuk itu pada dasarnya kita larutkan ke dalam air 10 liter, satu ember kecil ini, Bro. Dan cara pakainya adalah untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter, kita pakai 4 gelas saja, Bro. Oke,
Satu, dua, tiga, empat. Ya, kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Kemudian kita siramkan ke setiap lubang, bro, satu gelas seperti ini ya. Termasuk ini perkembangannya sangat memuaskan, bro ya. Umur 35 hari kita baru memberikan pupuk dua kali hari ini, mantap. Kemudian agar tanaman tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit, kita harus memberikan fungisida secara rutin. Dan fungisida yang akan kita pakai yaitu fungisida yang kedua adalah Kosep, bahan aktif Mankosep. Pada video yang kedua kemarin adalah pemberian fungisida yang pertama, yaitu Explore di umur 15 hari, bahan aktif Difenoconazole. Jadi hari ini kita akan memberikan fungisida kontak. Untuk dosisnya adalah 30 gram per tangki. Kita punya gelas takar, bro, ini 10 gram, jadi 3 kali ya, 1, 2, ya, 3. Oke. Kita aduk sampai larut dulu. Untuk pencampuran fungisida, teman-teman bisa lihat kondisi di lahan masing-masing. Artinya kita harus melihat kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh tanaman. Jika ada serangan hama, teman-teman bisa menambahkan insektisida. Namun pada penyemprotan kali ini kita akan menambahkan kalsium menggunakan Kalsigro ya. Selain mempunyai banyak manfaat untuk tanaman, kalsium ini juga sangat penting dan vital. Ya, salah satunya manfaatnya adalah untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan batang, meningkatkan daya tahan tanaman, dan meningkatkan kualitas buah. Untuk dosisnya kita pakai 30 gram juga, bro. Ya, seperti ini. Biasanya pemberian kalsium ini sering lupa digunakan oleh teman-teman. Padahal manfaatnya sangat besar sekali untuk tanaman, bro. Ini berbeda dengan kalium yang ada di NPK. Jadi teman-teman jangan salah persepsi. Oke, kita aduk dulu, bro. Ya, kemudian kita tambahkan air sampai penuh, bro. Ya. Oke. Jangan lupa berdoa dulu, bro, sebelum melakukan penyemprotan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, ya. Penyemprotan dari atas dan dari bawah daun. Ya. Seperti ini. Iya. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan terjadi perubahan bentuk daun menjadi keriting, kecil, dan rontok. Jadi pemberian kalsium ini sangat penting untuk tanaman dan disarankan diberikan secara rutin.